baru jam 12 saya udah beres-beres karena saya dapat telepon dari istri saya di mana mau ngelahirin lah bulan-bulan ini. Jadi pokoknya inti nama doa na we nya moga sinlungsur lancar lah istri saya lahirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jax di channel Kang Anslom. Kali ini saya mau mancing lagi ke Cirata dan sekarang tepatnya pukul 5 pagi ya. Ini tumben-tumbenan saya kesini karena harus agak malam sih, agak poek-poekan gitulah soalnya lapaknya perebut. Saya berangkat sendirian ini di Dermaga Ciputri dan belum tahu mau kemana dan saya juga belum telepon mau naik perahu siapa. Pokoknya jangan dulu kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Kang Acol. Kurang kana pula. Oke, saya ini mau naik perahu ini pagi hari ya. Pagi hari, poekannya. Nah, ini bersama Wadido. Aduh, nyali guys. Poekannya pokoknya saya menyendiri. Poek, pokoknya ya, mah. Wadido, ada mang, Wadido. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemana ya, nak? Siap, kita ke spot. Kemana welahnya? Aduh, tinggal guys, saya mah. Poek sinarion biasa nage datang ke dia jam 7. Oke lah, pokoknya lah kemana-mana ada para roek. Beginilah kira-kira penampakan malam hari di Waduk Cirata. Ini lampu-lampu ini ada di KJA ya, kolam jaring apung penangkaran ikan ini. Udah poek teka tingali guys. Sampai spot ini di lesehan ya, di rakit Kang Dani. Mumpung ada yang kosong satu ke sana pool. Pokoknya mah mudah-mudahan di sinilah ya. Ini udah 6:30 pagi, udah mulai terbit matahari ya. Kita beres-beres dulu. Oke, balik Kang Anslom, saya sekarang sudah di spot ini di rakitnya Kang Dani ya. Rakit Kang Dani di lesehan, tadi saya berangkat dari Dermaga Ciputri dan sekarang baru jam 6 pagi nih, udah beres-beres. Cuman jujur macam dipasangkan ya. Karena seperti biasa ritual utama sebelum mancing mah kita ngebandul dulu dan ini udah di bulat-bulat segala baso pokoknya mah. Dan seperti biasa saya pakai bandul produk saya sendiri. Nu wangi spesial sabungkus, nu gurih spesial sabungkus, dan esennya untuk bandul tadi untuk dasaran ini si liwet ya, ini saya botolnya yang gede tapi ya. Dan untuk lumutnya ntar saya pakai si hitam multifungsi, mudah-mudahan hari ini. Pokoknya kita ngebandul dulu lah. Seperti biasa jampe-jampe nama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Uk, ngari uk, uk. Oh. Ah. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ikannya mau makan hari ini dan seperti apa keseruan mancing saya kali ini, pokoknya kalau akan kemana-mana nya pokoknya.
guys. Ada guys, Bang Laris. Gila guys. Aduh. Ya, nata guys. Oke guys, hujan badag ini. Aduh, campur angin. Karena sangutannya kayak kurang. Tapi mudah-mudahan lah, kalau hujannya berhenti, ikannya mau makan deh. Oke, balik ke Anslom. Kebetulan sekarang hujan sudah reda dan cuaca kembali cerah. Ini sekarang lagi adzan zuhur ya. Ini baru jam 12 lebih.
dan saya dapat telepon dari istri saya karena dia sekarang lagi hamil besar dan bulan-bulan ini perkiraan lahiran lah ya. Barusan dia nelpon katanya udah agak-agak ya gimana ya mau ngelahirin gitu, perasaan mau ngelahirin, jadi saya harus siaga, kayaknya harus saya harus beres-beres sekarang gitu. Saya harus pulang sekarang dan minta doa dari semuanya ya, semoga istri saya lahirannya lancar, semoga anak saya lahir selamat, sehat, dan ibunya juga sehat. Dan ini juga konten saya yang terakhir, bukan terakhir sih, nampaknya akan ada jeda, ada libur ya, ada libur beberapa minggu atau beberapa bulan sampai semuanya kondusif, sampai ya tahulah kalau baru lahiran nggak bisa ditinggalin buru-buru ya. Jadi pokoknya inti nama doa naweknya, moga sinlung sulasar lah istri saya lahirana, ayana saya beres-beres lah di bujeng enggalna. Pokoknya sakit tiba tiba satma, ini dia di rakitna Kang Dani, ayalah beberapanya, cuman kebanyakan ini nggak dapat banyak gitu di rakit lesehan. Pokoknya lah, saya akan libur dulu, beberapa minggu atau beberapa bulan sampai semuanya kondusif. Jadi pokoknya ulah kama mana, jangan unsubscribe, pokoknya mah tetap stay tune terus di channel Kang Ancom lah. Pokoknya mah pantengin terus ya, tunggu konten saya selanjutnya. Dan sakit hati pusat matang hilang ngebandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.